keterangan yang pernah diberikan ya oleh penyidik di muka persidangan. Ya, di muka persidangan. Saya tanya kepada ahli. Ahli pernah menjelaskan di muka persidangan bahwa perekaman atau penyadapan itu merupakan proses penegakan hukum. Kemudian kalau saya tidak salah dengar, saya cuma mengulangnya, proses penegakan hukum, misalnya Sprindik diterbitkan 1 Oktober 2018. Ya. Jadi kalau sebelum ada Sprindik 1 Oktober 2018, ya kalau nggak salah ahli mengatakan penetapan Sprindik itu penetapan atau ada penetapan. Nah, apakah perekaman-perekaman sebelumnya, perekaman yang dilakukan kepada seorang yang dikenakan Sprindik itu, apakah boleh ada perekaman yang dianggap sah sebelum lahirnya Sprindik? Baik, ahli jelaskan. Bagaimana ahli sampaikan bahwa perekaman atau penyadapan atau perekaman dalam satu perkara pidana sebagai alat bukti dalam perkara pidana prinsipnya harus dilakukan berdasarkan kepada status orang. Jadi kalau orang umum disadap, direkam itu tidak boleh. Kalau itu direkam orang lain dipindahkan ke perkara orang lain, direkam perkara orang lain, kemudian rekaman itu dipakai di Sprindik yang lain, boleh nggak? Jadi Andi sampaikan tadi, berdasarkan prinsip perekaman itu atau penyadapan itu hanya dipakai untuk membuktikan perkara pidana yang dia dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Jadi atas dasar itu, maka ya rekaman itu siap untuk bukti bahwa dia melakukan sebagai suatu tindak pidana dengan prosedur sebagaimana Andi terangkan kemarin, dia status dia sudah dalam proses penyidikan atau perbuatannya itu. Sebelum penyidikan itu tidak bisa masuk sebagai alat bukti. Dan kalau itu dan tidak bisa membuktikan karena prosedur yang tidak sah. Ya, maksud gini loh. Misalnya ada orang lain, si X. Ada Sprindiknya 2016. Direkam. Hasil rekaman Sprindik 2016 bisa nggak dipakai di Sprindik untuk si A misalnya, yang lain? Ya, sebagaimana diterangkan tadi bahwa rekaman itu hanya ditujukan pada yang bersangkutan. Oke, ya. Baik. Kalau toh misalnya yang lain itu rekaman ada suara rekaman di situ, itu untuk kepentingan publikan orang lain. Ya. Demikian. Baik. Kecuali kalau misalnya tindak pidana itu bersama-sama atau turut serta. Jadi satu perbuatan dilakukan oleh dua orang. Berarti ketika di sana dua orang bersama-sama, ya. Hadapan. Tapi prinsipnya, ya. Prosedurnya tetap harus ada bahwa keputusan untuk menyelidik itu sudah ada, produk hukumnya sudah ada, baru dan tindakan perekaman atau sadaban. Artinya, ahli kalau tidak ada, bagaimana rekaman itu? Bisa dipakai? Dia tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pidana karena prosedurnya itu tidak sah.